sama aku. Farah cute. Okay guys, di video kali ini aku bakal ngajarin gimana caranya masak nanas goreng crispy. Kan biasanya nanas itu dimakan langsung ya, tapi aku punya ide nih buat bikin nanas goreng crispy. Aku bakal ajarin kalian loh cara. Tapi sebelum itu kalian pastiin udah harus like, comment, and subscribe dan klik tanda lonceng agar aku makin semangat buat video. Okay guys, okay, lanjut aja ke bahan-bahan untuk membuat nanas goreng crispy. Bahan utamanya ya pasti dong adalah nanas. Nanas guys, ini nanas ya. Terus kita butuh tepung terigu. Ini tepung terigu. Susu bubuk rasa vanila. Di sini aku pakai merek Denkok ya. Kalian terserah sih pakai merek apa aja, tapi rasa vanila ya. Terus ini ada tepung roti, tepung atau tepung panir ya. Sama aja sih. Terus kita butuh air putih matang. Terus ada rasa vanila. Terus kita langsung aja ke cara pembuatannya ya guys. Pertama-tama kita masukin tepung terigu dulu, bukan tepung roti ya. Kita masukin tepung ke terigu, tepung terigu, tepung terigu. Kita masukkan tepung terigu semuanya. Kita udah masukin tepung terigu, terus kita masukin susu bubuk. Semuanya. Terus kita masukin bubuk perasa vanila. Bubuk perasa vanilanya setengah sendok makan ya guys. Poni vanila. Aku suka vanila. Kita masukinnya setengah sendok ya guys. Kayak ini udah setengah sendok. Tutup. Terus kita aduk bentar. Kita aduknya sampai kental ya guys, tapi jangan kental banget. Oke. Kita kasih air putih. Oke. Terus kita aduk lagi sampai kental. Ini udah kental ya. Ini kita masukin nanasnya. Pastiin kalian udah cuci tangan ya. Kita campur rata nanasnya. Kita masukin nanasnya. Kita masukin nanasnya. Dilumurin. Ini guys, mulai dan ini udah ada 3 nanas. Kita masukin satu lagi. Seru kan masaknya? Coba di rumah ya guys, mumpung lagi stay at home, mumpung gak ada kerjaan, jadi kita coba masak-masak. Siapa tahu nanti kalau udah enggak corona jadi mendadak jadi koki. Terus bisa bangun restoran baru. Oke guys, ini udah dilumurin. Terus kita masukin ke tepung roti. Masukin ke tepung roti. Oh ya guys, minyaknya dipanasin ya. Oke guys, kita masukin nanasnya lagi.
ya guys. Oke guys, ini minyaknya udah panas, jadi kita masukin ya. Minyaknya dipanasin dulu ya guys. Tadi udah aku panasin. Simpel kan guys caranya. Sekarang tinggal ada dua nanas nih yang belum kita lumurin tepung roti. Sekarang kita angkat dulu nanasnya, lalu kita lumurin di tepung roti. Ini harus ketutup ya. Kita masukin nanti buat nyaringnya ya. Sekarang kita angkat, kita taruh di saringan. Yes, kita ambil piringnya. Ini piringnya buat nar, guys. Ambil. Guys, jadinya. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa tonton